Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teknisi semuanya dimanapun berada, semoga kita diberi kesehatan, dimudahkan rezeki, dijauhkan dari penyakit ya. Oke, tanpa panjang lebar, hari ini saya mendapatkan satu buah servisan laptop merek Lenovo IdeaPad mati total atau no power. Lenovo IdeaPad Y460P, kerusakan mati total atau no power. Coba sekarang kita tes pakai charger. Tidak ada tanda-tanda lampu indikator yang menyala. Mati total ya, tak ada sama sekali. Tekan power juga tidak hidup. Mati total. Oke, langsung kita bongkar. Fleksibel. Ini ada yang nyangkut. Tadi belum kebuka.
Jadi kita pasang dulu, kita betul, kita cabut dulu. Belum dipasang. Oke, mainboard sudah terbongkar seperti ini. Tinggal kita lepas saja mainboardnya. Lihat ya, ini colokan charger, ini lepas kabelnya. Ini fleksi apa, kabel charger ya, ternyata lepas ini. Jadi kita akan coba solder. Saya akan memanaskan solder dulu. Akan bakar menggunakan korek.
Sini juga kita solder. Oke, sudah tersolder ya. Ini kabelnya sepertinya sudah kuat. Oke. Sekarang kita coba kita tes charger. Ya, 19 voltnya sudah masuk dan kita pasang lagi. Terus fleksibel powernya kita pasang ini. Nah, kita mau ngetes dulu apakah dia udah bisa on atau belum. Oke, sekarang kita tes. Kan power
menyala. Ini belum display karena belum ada RAM. RAM ada. Kita kasih RAM. Tes display atau tidak. Oke, sekarang kita tes power. Sudah on ya. Nah, display. Jadi sekarang dia sudah tampil. Jadi ini karena tidak ada hard disk. Ini tanda ada tanda kedip-kedip ini. Karena harddisknya tidak ada, jadi dia tidak akan tampil ke Windows. Kita mati, dia mati, kan on, dia hidup. Sekarang udah hidup. Oke, jadi intinya kerusakannya cuma jack adaptor yang lepas, tinggal kita solder ulang, dia sudah bisa hidup ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tutorial tentang perbaiki satu buah laptop. Oke, cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video tutorial saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.